Ada satu kes ni dah almarhumah lah dia. Ninggal dah dia. Dia ni umur baru 40 tahun tuan-tuan. Dia perempuan. Dia ada kerjaya. Seorang perempuan yang berkerjaya dan kerjayanya bukan kaleng-kaleng orang kata. Siapa dia? Penasihat Governor Bank. Oh, Tan Sri Zeti waktu tu. Dia punya gaji pun cecah 40 ribu tuan-tuan. Dan Allah uji dia kena kanser tahap 4. Dia cek, pum cek. Dia tak boleh terima. Medical board dia panggil. 3 hari tak balik rumah, sahabat dia bawa jumpa saya. Ustaz tolonglah cerita sikit ni ha kat kawan saya ni tak balik rumah dapat tahu dia itu hari biasa macam biasa buat medical check up. Tiba-tiba cek-cek tengok ada kanser tahap 4. Tuan-tuan bayangkan orang yang begitu energetic, orang yang sentiasa bagi nasihat kepada Governor Bank, orang yang pegang duit 40 ribu, orang yang sentiasa menjadi tumpuan dalam tempat kerjanya, tiba-tiba flat macam tu. Dan lebih parah, dia kata apa, saya ini, saya tak ada boleh, saya itu, dia tengok muka anak, tak boleh, suami, tak boleh, tak boleh, tak balik rumah, 3 hari. Saya melihat, tengok. Apabila dia terlampau comfort zone dalam keadaan itu, bila Allah tarik seketika, dia lebih menghinakan diri dia sebenarnya. Tapi waktu tu saya datang jumpa, saya terus cakap begini, bismillah, bismillah lah, tawakal tu'ala Allah lah, kita pun tak tahu cakap apa ni. Bismillah saya cakap, puan, puan dah gagal lah dunia ni. Dah gagal lah. Terimalah kegagalan tu. Tapi puan ada satu lagi hidup akhirat. Setakat ini saya tak jumpa lagi orang masuk neraka sebab kanser. Berubah muka dia tuan. Berubah muka dia. Bersyukur puan sebab puan tahu nak mati. Saya belum tentu lagi. Kalau saya cakap gini, sabarlah, tahu kerja tu bukan senang nak dapat. Nanti cakap apa? Ustaz apa tahu? Nampak? Memang pun dah gagal lah. Dah tak payah nangis lah dunia ni. Dia gagal lah pun. Saya cakap macam tu je. Kita tak tahu cakap apa dah. Sebab patutnya memang ini, dunia tu memang hina. Memang lemah, tapi kita tipu dia. Kita ingat kuat. Kita ingat mulia dengan kedudukan. Tiba-tiba Allah uji dengan kesakitan, nampak balik hina tu. Mula medical board, dia dah mula performance down, dah mula nak diberhentikan, nampak dia dah panik lah. Dia mula dah useless, tak berguna. Nampak? Saya cakap balik, puan, puan ada satu lagi hidup yang dinamakan akhirat, dan akhirat ni insyaAllah, tak tengok ni, pangkat-pangkat ni. Dia pun terus balik, hari tu juga balik. Dalam dia Allah bagi tempoh setahun, dia sebah hidup dan mati. Allah bagi dia mati di samping suami pengantar tasbih. Saya melihat husnul khatimah, senyum elok. Siap tahu lagi tu nak mati. Dah sampai ni panggil semua minta maaf, zap padam, habis jalan. Tuan sedang jemaah mata Allah SWT. Ni nak bagi tahu biasanya kesimpulan kita ni malam ni. Kita ni asal ni kalau ngaji, kalau kita mula-mula start hidup, kehidupan kemudian mengaji. Jumpa guru yang benar. Ada guru mursyid, cerita bab akidah, bab iman yang benar. First kali dia akan ingatkan kita ni hina. Dunia ni nipu, dia akan ingatkan. Tapi kadang-kadang kita skip jalan tu. Kita skip, zap terus pegang dunia, terus ambil ini, terus ambil dunia, kemudian kita mengaji agama. Agak-agak nak rasa tak mulia hina tu? Siap-siap tengok orang mengajar macam ni. Kau apa ada? Dia pandang kita, kau apa ada? Aku ada dunia lah. Siap-siap macam tu pula. Sebab tu Nabi SAW dan para Nabi dan Rasul tu kena dakwah dengan pembesar-pembesar. Dia pandang Nabi-Nabi kecil besar dia pandang. Itu dia. Jadi maknanya kalau kita balik kembali, sebelum kita kembali hakikatnya dengan syariat dan hakikat dia ke rahmatullah, baik kita sedar diri kita ini, balik dengan keadaan lemah dan hina, barulah di saat itu Allah akan angkat, Allah akan berikan kekuatannya, kemuliaannya. Dengan apa? Dengan amalan.